ini ya, membuat gemstone namanya. Bahannya itu dari parafin dan pewarna untuk candle. Itu juga ada kertas gold leaf. Gemstone ini kan yang salah satu teknik bikin lilin variasi ya. Jadi dia gemstone itu ternyata kan di dunia ini banyak motif-motif batu gitu. Setelah saya research di Pinterest, itu batu itu juga punya kayak apa ya, seperti kegunaan atau feeling seperti itu. Jadi waktu membuat candle ini kita memakai patokan salah satu dari gemstone yang akan kita buat, apa feeling apa yang pengen kita buat gitu. Gemstone ini yang kesulitannya itu kita menentukan suhu berapa harus dituang, untuk layer berikutnya suhu berapa gitu, supaya tidak ada apa ya istilahnya nge-mixnya supaya benar gitu, ada terbentuk lapisan atau dia itu secara apa ngeblur atau seperti itu lah. Jadi ya untuk anak-anak bagus sekali karena kegiatan kreasi candle ini di Indonesia belum banyak. Terus kebetulan ini banyak waktu luang ya akhir-akhir ini karena corona itu. Jadi saya sempat mengajarkan ke anak-anak dan anak teman di sekitar rumah ya, dan 1-2 orang aja, jadi gak terlalu banyak berkumpul seperti itu. Skillnya yang didapat, pertama dia mengerti tentang warna. Tentang warna, terus juga tahu ternyata batu di dunia itu juga bermacam-macam jenisnya gitu. Terus yang masih dilatih nih tentang ini ya, membuat teksturnya supaya tepat seperti yang diinginkan. Yang menarik itu waktu proses mengikisnya ya. Jadi waktu ngikis tuh kita seakan-akan menemukan satu tekstur atau bentuk lapisan yang unik. Terus ada goldnya seperti itu, menariknya di situ.